dobel ngambilnya. Dalam arti dobel yang dulu pernah kita kayak gini kan, bilang tapi nggak di daerah ya. 150 kalau nggak di daerah. Kayaknya ke 100. Nanti digabungin gitu. Misalnya kita kena daerah 1 juta ya 290 jadi 400. Eh 390 gabung. Ini bisnis juga nggak tahu nih bayar apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, selamat siang ya. Ini makan siang dekat Masjidil Haram. Ini parkiran di sini bayar guys. Tapi kan tadi si bos cuma sebentar kan. Yang turun si bos bukan saya. Si Abu ya. Kan bayar 5 real. Paling berapa menit, nggak nyampe 10 menit juga beli itu kebab. Ini di Jarwal ya, Masjidil Haram guys. Ini ada Jarwal, ini 5 real nih parkir kayak gini guys. Lumayan lah 20 ribu jam. Itu mesinnya kan pada ada. Nah, kalau parkir kayak gini, kertas parkirnya nggak ada di dashboard ya. Langsung ciduk mobilnya tuh, bayar 1 juta guys. Sekitar dulu ya 1 juta lebih lah, mungkin 290 real. Itu mobil dereknya guys, depan tuh mereka keliling terus. Oh kayaknya mau nyatok ini tuh, kan turun petugasnya tuh, turun mau nyatok kan satu-satu itu dicek tuh. Dicek satu-satu apakah pada bayar apa enggak. Kalau nggak ada kertasnya udah ketahuan nggak bayar kan. Semua guys, kalau mau parkir ya sebentar ya, mungkin masih ada toleransi lah, mungkin 5 menit 10 menit kayaknya toleransinya, kayaknya 15 menit tuh. Tapi jangan lupa nyalain lampu ini ya, ada di segitiga ya, jadi nggak di ini, nggak di derek. Tapi biasanya di derek langsung lah, saya pernah kejadian sekali di derek. Tapi emang salah saya sih, cuman malam juga nggak kelihatan. Parkir khusus untuk itu kan disabilitas itu kan, saya parkir di situ nggak ada plangnya, taunya plangnya di bawah, saya nggak lihat, cuma dicat di bawah. Ini kita kalau ngambil di sini guys, ngambilnya dulu saya di apa hotel saudara yang pada berangkat haji di sini, ini daerah mobilnya ambil di sini dekat banget. Itu orang mau ngambil tuh kayaknya. Ini bahaya pokoknya, di sini harus siap. Makanya kalau parkir kayak gitu yang berbahaya yang mending kita ya sebentar inilah ini apa-apa. Soalnya emang sih kalau parkiran kayak gitu kalau kita kena tilang misalnya nggak di daerah tapi ya. Karena itu juga kita nggak inilah apa namanya, nggak langsung lewat masuk ke tagihan itu ya, HP yang punya mobil ya, petugasnya nggak masuk sih. Kalau ini nanti kalau misalnya sekali kita parkir itu melanggar tuh, masya Allah belum darah banyak banget. Kalau misalnya kita melanggar ya, misalnya kita melanggar sekali aja, nanti kalau kita pas ke naderek apa kena itu, kita ngambilnya ya ibaratnya double lah tuh kan, banyak banget tugasnya tuh keliling. Double ngambilnya, dalam arti double yang dulu pernah kita kayak gini kan, bilang tapi nggak di daerah ya, 150 kalau nggak di daerah kayaknya apa 100 lah. Nanti digabungin gitu, misalnya kita kena daerah 1 juta ya 290 jadi 400 390 gitu digabungin. Ini bis-bis juga nggak tahu nih bayar apa enggak, mungkin bayar ya. Tapi bis kan double itu dua ya, panjang di kawasan Jarwal pasar ini. Di rumah mobil macet semua di sini karena kan gratis dulu ya. Sekarang setelah berbayar udah
jadi sepi. Ya mobil-mobil kayak gini kan, mobil yang ngangkut di box kan ngantar barang ya, nunggu bongkar, kalau bayar ya repot, rugi. Mending kalau perusahaan yang mau bayar, kalau bayar sendiri ya repot juga. Pasar-pasar dulu rame banget guys. Sini pagi coba cuma satu. Itu kalau bayar, kalau enggak ya. Wih, silawan arah guys. Tuh kan udah enggak bayar, kalau udah ketahuan ngasih lampu segitiga itu enggak bayar. Tuh ada yang mau ngambil tuh, kasihan. Enggak peduli mau orang sini, mau orang mana, enggak peduli. Orang kita mau ngambil tas aja enggak boleh, maksud saya tuh. Saya ambil tas dulu, bawa oleh-oleh buat saudara, nanti baru saya ambil, enggak mau. Enggak boleh. Harus itu. Padahal saya enggak mau bawa mobilnya ya, cuma buka mobil bawa ambil itulah oleh-oleh buat cuma, enggak boleh. Suruh itu langsung. Oke guys ya, ini tanya udah apa belum? Lama amat sih kafenya. Kita udah muter. Ini udah kayaknya. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.